6 Februari tahun 2023 ini kondisi di Pasar Ngadirejo saat ini jam berapa ini? Jam 9, jam 10 ya. Hari ini tidak pasaran tapi alhamdulillah ramai. Hari ini saya bersama Mang Ibang Ipul, apa? Bersama Bang Ipul nih mencari merpati. Nah, ini langsung saja ini. Pak De, rego piye kan pos pindo Pak De? Iki an pos. Iya sing iki ngisor iki. Iki ora kudu pos. Apa sih? Oh iki kudu pos Pak De. Oh tak tak kira ini piye kan pos tadinya ternyata bukan ya ini merpati biasa. Nah, silver cantik. Pak D-nya itu banyak di dalam. Sing pos piro Pak D? Loro ya. 80. 80.000 satu judul. Kita sik enom ta apa udah tua? Enom bi lanange enom. Posisinya masih muda pakai ring juga nih Mas. Yang kemarin tanya pos ini ada nih ya. Pakai ring tuh ya. Nih. Jodohan Pak D? Nah, jodohan 80.000 ini di Ngadirejo kali Bapak Sinten jenengan Pak? Pak Wardoyo di kiosnya Pak Wardoyo ya. Ini banyak selain-selain juga banyak pol sini pol dulu pol. Pol. Ini. Ini selain-selain apa Pak? Nah, kita coba lihat selain-selainnya ini banyak sekali Mas tuh dibuat di dalam juga banyak Pak D nggih. Jodoh-jodoh nih Pak D. Oke, kita review-review hari ini banyak full alhamdulillah. Ini Mas Pul ternyata baru buka apa Pak D? Jenis Pak D? Baru buka dasar ini jam 10 ya. Nanti kita review satu-satu ini jodohnya banyak full ya. Pokoknya jangan lupa ikutin terus. Hah? Nih jodoh-jodoh banyak full nih merpati semua ini Mas. Tuh ya full banyak alhamdulillah. Kita coba ini ya, coba raba-raba yang dudan-dudan dulu ini harganya 30.000-an untuk dudan jantan ya. 30.000-an banyak pilihan nih Pak D-nya ini. Wah, banyak sekali. Wah, kita dapat yang ganteng hari ini. Coba pul. Tuh ya, baru buka ternyata Mas, baru ditata ya. Muda apa pul? Muda pul? Burung ngoloh pisan satu kali. Sudah pernah ngoloh ini satu kali. Nanti kita juga lihat ya jodoh-jodohan ya. Napas dua kali pul? Wah, gantengnya pol. Posisinya Pasar Ngadirejo Mas hari ini Mas tanggal 6 Februari ya 2023. Siap pul? Lanjut pul? Kita lanjut. Ini di besek-besek juga banyak Mas. Yang giring-giring nanti kita coba lihat bagaimana giringannya ini yang dudan-dudan dulu 30.000-an ya. Yang kemarin minta pos juga ada ini yang merpati pos tadi. Matanya bagus pula ya, warnanya hitam juga masuk cuman sudah layan tua ini. Oh iya iya, minusnya tua saja ya. Pilih yang agak mudaan dulu Mas Ipul. Pilih yang agak muda dulu. Nah, ini yang betina-betina ini 30.000, 40.000-an. Nih, banyak stok hari ini ya. Ini betina-betina cantik. Siapa? Pengpul, tolong ambilkan itu, Pul. Sing bloroke, Pul. Tuh ada warnanya blorok cantik, Pul itu. Ya. Merpati kipas juga ada itu Mas. Merpati kipas hias juga ada ini. Cito ini kipas po. Bukan ini Pul. Nih. Betina-betina selenan ya. Wah, ini warnanya antik nih. 30.000 ini. Lenceh apa belum ya Pul? Lenceh apa belum ini ya? Kira-kira. Ini tahu ini kalau lencehnya ini. Betina Pul ya? Betina. Muda po. Betinya lar 1 ini. Oh, masih piikan lar 1 ini Mas. Tuh, ya. Lencehnya enggak tahu ini. Nah, nanti kita coba pekurkan full. Banyak full di sini, Mas. Tuh. Wah, jos.
itu selimbar itu pol. Jantan apa pol? Wedok lah. Betina blorok. Cantik pol, wayu pol. 30.000 mas, muda. Masih muda. Muda cantik pol ya. Cantik muda. Buka setiap hari mas. Informasinya buka setiap hari ya, dari pagi sampai sore ya, di kiosnya Bapak siapa tadi saya lupa, mohon maaf ya. Saya tadi sudah tanya namanya tapi agak lupa. Nanti kita juga lanjut ke kios ini. Yang ini sampingnya ini kiosnya Bapak siapa, nanti kita coba tanya-tanya dulu ya. Kita yang ini dulu. Ayo Pak. Sana dulu. Lanangan, Pak. Ini bidan, Pak. Bidan. Memilih merpati sampai puas di sini mas, banyak full ternyata mas. Nih duduan gambir. Wanteng yes. Prediksinya gimana pul, masih pul? Sprint oke nih ya, larnya juga bagus. Wah larnya bagus sekali. Sapit udangnya juga runcing bagus. Sapit udang keras, runcing. Nah, bodinya bagus pul ya. Bodinya masuk 30-40 ribu, Pak. 30 ribu nanti kita coba tanya harganya. Oke nih mas, yang judon-judon juga banyak mas tuh mas. Nih masa Allah merpatinya banyak full ternyata mas ya. Nih ya, untuk kawan-kawan yang mungkin kangen dengan pasar Ngadirejo ya, ini kondisi terbaru saat ini, ramai terus setiap hari, ramai terus setiap hari. Buka apa nggih? Nah, setiap hari itu buka terus mas, jadi bisa milih-milih merpati ya pasti ya, yang dudan. Kalau nggak pasaran jam 11, 12. Berarti saat ini buat pasaran nih Pak G? Berarti kalau tidak pasaran bukannya siang nih? Jadi salah dulu saya. Jenengan kalah online apa buatan Pak? Berarti khusus tekiyos tekiy nih? Nah ini bapaknya itu nggak tidak menerima jualan online ya mas ya. Jadi ya kalau berminat bisa langsung datang saja ke pasar Ngadirejo Pak G. Ya buka setiap hari pasar Ngadirejo Temanggung ya. Ini ya di pasar yang tingkat ini ya, pasar Ngadirejo tingkat. Nah ini di belakangnya ya, di bareng-bareng sama ayam-ayam itu Pak ya. Ya lokasinya itu ya. Yang giringan ada Pak, wonten Pak? Cobi Pak di ninggali sing giringan Pak. Full. Kita coba lihat yang giringan kene sih. Coba lihat yang giringan full. Ini giringan-giringan juga ada. Giringan di dalam sentinya regining atau spinner Pak, menawi giringan Pak perni-perni paling mirah pinten Pak? 30. Oh, harga paling murah untuk giringan ya, harganya 70.000 mas ya, itu paling murah. Kalau yang harganya lebih tinggi pastinya memastikan kualitas merpatinya ya, pastinya diraba dulu, dites dulu ya giringan ya. Untuk giringan bisa dites dulu, diraba-raba dulu. Nah, itu giringan pula itu, Pul. Giringan ini. Ini giringan ya? Muat ini. Ya. Untuk lar. Nah. Merpatinya tuh mulus-mulus, Mas. Bagus-bagus mulus-mulus, Mas. Ganteng-ganteng, Mas. Ya. Ini ya. Ramai sekali, Mas. Aktivitas merpati awal, aktivitas pasarnya tuh ramai, ramai terus ya. Oke. Hampir semua warna ada di sini mas, dari yang mangsen, yang megan, yang apa itu ada semua ya. Nih giringan nih pul, coba pul diraba dulu pul yang itu pul. Nih giringan-giringannya nih, pokoknya kalau jantannya yang nangkring di atas itu berarti giringan ya. Giringan ini mangsen ini. Coba lihat sini lagi, mundur lagi kau. Nah, mangsen bodi kecil mantep pul ya. Nah, untuk harganya sesuai spesifikasi merpatinya ya, paling murah 70. Coba dipanasi pul.
coba dipanasi dulu pul. Wah, tuh ya, giringnya bagus. Wih, giringnya bagus pul. Ini yang masen kok lumayan keras ya. Tuh, lumayan bagus ini. Giringannya tuh bagus. Coba digilang. Kita coba tes lock ini dulu. Tuh mangsen. Gua anteng ya itu ya. Banyak giringan mas ya. Baru saja pada diturunkan itu. Bapaknya baru baru buka ya. Ini jam 11, jam 10. Ayo Pol. Wah lumayan enak mas. Padahal harganya ya murah. Mantap ini. Tepat betina Pol ya. Coba masih muda Pol, kira-kira Pol. Masih muda burung, baru rampas. Posisinya baru rampas ini mas. Mudah sekali ya. Matanya bagus juga kuning ya, baru rampas nih. Nah, kenceng, bagus. Giringan jalan juga ada itu. Nah, ini warnanya tuh bagus mas, hitam-hitam merah. Saya suka ini, matanya juga bagus. Nanti kita coba tanya harganya berapa ini. Tahu giringan-giringan. Tempringnya pak? Tidak tempringi. Nih? Tidak tempringi. Tahu dikeluarkan semua mas. Tuh mas, pul yang pul, megan bang itu pul. Yang megan bang itu pul. Tahu. Ah, jembreng dulu. Eh? Itu nih. Bro, jal. Nah, ini juga giringan. Oh, lumayan rusak bulunya ternyata bro. Matanya bagus pula ya. Wah, matanya serem. Sayang bulunya sedikit rusak. Napas dua kali po. Posisi napas dua kali. Burungnya agak besar nih. Ya. Oke, coba dilap po pul. Dipanasi po. Pul mata putih pul pul. Wah banyak sekali mas. Milih-milih sini mas ya. Ini yang baru dikeluarkan nih matanya putih. Ganteng pol ya. Sudah tua sayangnya ini po, kelihatannya sudah tua ini, matanya putih, serem ya, bagus ya. Bisa dites di tempat mas, dites lop-lop bisa di sini ya, pastinya ya. Untuk harga pastinya juga nego, harga nego dan dites lop di lokasi ini, untuk lokasi pasarnya juga enak buat tes lop ya. Lokasinya tuh luas dan bersih juga ini, ya. Jadi bisa untuk tes lop. Nih matanya putih, saya agak tua ini. Oh, alhamdulillah. Gimana pul? Prediksi pul? Tua cuma. Ah ya. Lepas berapa kali itu kira-kira kau? Tiga. Oh, sudah lepas tiga kali mas, sudah tua mas, tapi bagus ya. Matanya tuh putih. Jos. Ya pokoknya konten terus nanti kita coba geser ke sini tuh ke yang sampingnya ya. Itu ada putih, ada merpati putih-putih juga di sana ya. Nanti kita tetap lanjut ke situ, ada pelontang juga nanti ya. Pokoknya ikuti terus. Jangan lupa didukung ya. Wah, ini kan pul. Telampik, ada telampik. Ini yang kemarin cari telampik ini masih ada di sini, Mas. Nih. Belum giring atau gimana ini ya, ini telampik bagus sekali, jalan telampik kepalanya ada putihnya sedikit, kayaknya belum giring ini, tapi jodohan ini ya, belum giring. Oke, kita akan lanjut lagi, kita akan sambung lagi ke yang sana ya. Oke dan terus ya, terima kasih yang untuk kawan-kawan sudah mendukung, sudah menonton ya, semoga berkah dan lancar rezekinya. Kita akan lanjut lagi, pastinya jangan lupa untuk di subscribe. Kita lanjut lagi yang sana ya. Oke, terima kasih.